Ya Allah, anta habibullah.
النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدين صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصالحين ثم إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله منهم الأنصار والمهاجرين وجميع التابعين وتابعي التابعين ثم إلى أرواح الأربعة المجتهدين إمام حنفي وإمام مالكي وإمام منا شافعي وإمام حنبلي مقلدهم في الدين ثم إلى روح إمامي شيخ أبو حسن الأشعري ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد أبو الحسن الساجلي والشيخ ابن عطائله والشيخ سمعان المدني والشيخ سيد محمد علوي المالكي الحسني والشيخ محمد أرشد البنجاري والشيخ محمد زيني غني ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بآلوي ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحفصي والسيكنا عيني جمجم وقشتلني وأشوال شكور ووالدينا ووالدائهم خصوصا لوالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتهم وجميع المسلمين أجمعين شيخ اللهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sayyidina Mu'atailah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Ulahumul Fatiha. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil Malikil Qudusis Salam. Bismillahil Azizil Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ba'asul kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah, Allah memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita. Dikikis Allah, dihabiskan Allah dosa-dosa johir dan dosa-dosa batin. Semoga kaum muslimin dimanapun juga berada, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, sekalian mereka juga diampuni Allah akan dosa-dosa mereka dengan hak Sayyiduna Muhammadin. Amin ya Rabbal Alamin. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang adanya hijab di alam semesta ini. Sebenarnya hijab itu artinya dinding. Seseorang tidak bisa melihat Tuhannya karena adanya wujud yang ada ini, yaitu wujud kebendaan, kemahlukan yang ada ini. Namun kata beliau, sebenarnya Tuhan itu ada di balik dari wujud ini. Engkau merasakan kehadirannya. Adapun yang menyebabkan engkau tidak bisa melihat itu karena sakwa sangkamu, karena pahammu,
karena kurang mengertimu terhadap Tuhan yang sebenarnya. Lalu Syekh mengibaratkan seperti bayangan pohon, engkau seolah-olah melihat bayangan itu seolah-olah benar-benar pohonnya, padahal hanyalah bayangan saja. Yang memberi bayangan itu adalah matahari. Nah, seperti itulah gambaran mengapa manusia tidak bisa melihat Tuhanmu. Namun bersyukurlah orang-orang mukmin apabila dia merasakan kehadiran Allah di setiap waktu dan kehidupannya. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertanda dia sudah menggunakan mata hatinya, mata batinnya, bukan mata johirnya. Lalu Syekh melanjutkan, Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan, laula juhuru bil muqawwinati ma waqa'a alaihi wujudu ibsarin law jaharat sifatuhu itmahalat muqawwinatuhu. Laula juhuruhu, andaikan tidak johir pil muqawwinat ini, alam semesta ini, alam kemakhlukan ini, ma waqa'a alaiha wujudu ibsar, tidak mungkin pula kita atau wujud yang ada ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nah, kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Alam semesta ini ternyata adalah menggiring kita untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggiring kita untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau jaharat, andaikan tampak, jangankan jad Allah, apa yang tampak? Sifatuhu, sifat Allah saja di alam ini, andaikan tampak jelas sifat Allah saja di dunia ini, itmahalat muqawwinatuhu, pasti alam semesta ini akan hancur lebur. Itu pula yang terjadi pada zaman Nabi Musa, ketika kaum Nabi Musa minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, coba perlihatkan kepada kami Tuhan kamu itu bagaimana. Lalu Nabi Musa naik ke atas gunung, lalu padahal Tuhan berkata kepada Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Nabi Musa, naro ilaika, kami ingin melihat engkau. Nah, ya lah, ayo aja Tuhan, lihat di situ, nah di Tuhan, di bukit gunung itu, nah. Begitu dilihati langsung meledak gunungnya, pingsan semuanya. Nah, nyala, habis, matian semuanya. Umat Nabi Musa, untung diberikan Tuhan keringanan, dibangunkan lagi. Nah, hidup kembali. Jadi kada kawa alam semesta ini diperlihatkan Allah, sifat Tuhan aja ndak bisa. Jadi yang kita lihat itu adalah al-aksu atau mir'atul aksi, cermin terbalik. Sesuatu yang sifatnya terbalik. Bahasa Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu, ka'annaka, seolah-olah engkau melihat Allah. Itu puncak iman sudah itu. Namanya musyahadah, itu puncak iman. Jadi pian harus bisa sampai kepada musyahadah, puncak iman, melewati wasitah. Wasitah itu disebut dengan ilmu namanya, ya kah? Nah, ilmu. Tapi ada ilmu itu kalau tidak diberi Tuhan hidayah tidak bisa juga. Dua, tidak mungkin bisa benar jika kita tidak didukung beberapa perangkat. Namanya sholat lima waktu, ya kah? Tambahi sholat sunat, perbanyak berzikir kepada Allah, hilangkan dosa-dosa johir, hilangkan dosa-dosa batin. Nah, kita lihat dalam makna yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, oleh Imam Syarkawi. Lam tujad wa ijalam tujad pala tafsuru pawujuduha innama huwa bitariqil ariyah. Bila engkau memahami makna tersebut, yaitu laula juhuruhu, andaikan tampaknya Tuhan itu pil muqawwinat, pada semesta ini,
ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin, maka tidak mungkin ada nyata mata ini bisa melihatnya juga karena ketidakmampuan mata kepala kita. Nah, memang tidak ada mampu, karena itu lam tujad selama-lamanya, atau kamu tidak akan pernah bisa lam tujad menemukannya, melihat Allah. Bila engkau tidak dapat menemukan Allah, fala tafsuru pawujuduha, bukan berarti engkau tidak bisa mengetahui Tuhan, hanya fala tafsuru, engkau hanya tidak bisa melihat dengan mata kepalamu, mata johirmu, tentang wujudnya Allah. Innama huwa bitorikil ariyah, maka gambaran itu seperti bijuhuril haqi fiha kazuhuri syamsi fil quwwati jatajujahi. Engkau bisa memperhatikan bahwa alam semesta ini adalah bayangan saja atau pinjaman dari Allah. Ariyah, pinjaman. Bagaimana maksud pinjaman itu? Wajuhurul haqqi fiha kazuhuri samsi. Semisal tampaknya al-haq itu, Allah al-haq itu, kazuhuri samsi, bagaikan cahaya matahari, bagaikan tampaknya matahari. Jadi coba lihat, perhatikan matahari. Matahari itu kan alam, tapi meskipun dia alam, tapi begitu kuatnya kan panas. Kalau tidak ada matahari, tidak ada bisa hidup dengan makhluk ini kan. Nah, ini hebatnya matahari diciptakan Tuhan. Itu hanya ciptaan Allah. Fil quwwati jatajubaji, bagaikan cahayanya itu jatajujaji, cahaya yang bersinar di dalam kaca. Wa illa fahya pijatiha adamun. Sebenarnya kalau engkau perhatikan, jatnya matahari itu tidak ada. Maka yang terjadi apa? Kenapa dikatakan tidak ada? Karena sesungguhnya kalau ada dalam kaca ruangan, dimatikan mataharinya, adalah kelihatan mataharinya? Tidak ada, bayangan saja. Seperti orang dalam mimpi. Hidup kita ini kan seperti mimpi. Tahu-tahu si Udin tidak ada lagi, meninggal dunia. Tahu-tahu si A meninggal dunia, tahu-tahu hanya bayangan saja kan? Yalah. Nah, kita hanya bisa mengenang saja lagi ketika orang sudah tidak ada lagi, ya kan? Nah, ini seperti itu. Maka jet itu sebenarnya tidak ada, matahari itu sebenarnya tidak ada. Maka tidak adalah kita lihat semesta alam ini. Lalu ada matahari, kita melihat alam ini terbentuk apa dan sebagainya. Karena ternyata mata kita tidak bisa memberikan cahaya. Iyalah. Nah, teori fisika itu sebenarnya mata kita ini tidak bercahaya. Karena ada matahari, benda itu bercahaya, lalu kita melihat subhan. Nah, makanya pian berbaju hitam, badan pian hitam, kaki hitam semuanya. Bisa tidak begitu dilihat orang tuh. Duduk di bawah gelap lagi lah, di bawah pohon kah gelap malam hari ya lah. Nah, enggak kelihatan tuh. Cuma gigi putih bisa kelihatan putihnya ya lah, atau kopiah putih, kopiah berjalan di orangnya kala. Nah, seperti itu ya lah. Maka alam semesta ini dicahayai ya Allah oleh Allah, lalu kita bisa melihat matahari itu menyala, melihat karena dicahayai Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hanya cahaya Allah sudah kelihatan, belum sifat-sifat Allah. Belum sifat-sifat Allah. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu ada lapisan-lapisan ya. Lapisan-lapisan. Lapisan yang pertama dulu benda. Benda apa saja ya? Misalnya jangan rokok lah ya. Benda yang bermanfaat, handphone ya, atau makanan, kue. Pernah melihat kue? Nah, kue, makanan apa aja terserah kue, bayangkan aja kue. Kue itu namanya adalah kue. Ya belas kue. Bahasa agama, kue itu adalah rezeki dari Allah. Iyalah. Rezeki dari Allah. Bila kita makan nasi kah, kue kah, disuruh bacaan enggak? Bismillahirrahmanirrahim.
rahim. Gitu kan? Atau bacaan Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Rezeki rojaktana. Ya Allah berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada kami ini. Gitu kan? Berarti ini rezeki nih. Rezeki. Kalau tahu rezeki Allah jangan dicela makanan, ya gitu kan? Makanya Nabi itu tidak pernah mau mencela makanan, biar tidak enak makanan itu diam aja beliau. Nah. Jadi jangan makan bakso misalnya harus udah enak lalu ini jangan. Bukan dengan manusia aja tidak boleh, adab kita dengan Allah tidak boleh mencela makanan. Nah, kayak apa mencela makanan tidak boleh, karena itu sudah dipahami oleh agama rezeki. Lapisan berapa sudah tahu? Lapisan kedua lah. Lapisan pertama itu kue. Lapisan kedua adalah rezeki. Lapisan ketiga itu rahmat Allah. Iyalah, rahmat atau anugerah Allah. Lapisan ketiga tuh. Lapisan keempat, kasih sayang Allah kepada kita. Nikmat Allah, nikmat itu kan kasih sayang Allah. Lapisan keempat nih. Paham? Lalu kita mengucap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut dengan menyebut nama yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini langsung level 4 nih. Level 4 enggak? Level 4. Di atas itu mah ada lagi lapisannya. Di balik asma itu ada. Kita tadi itu menyebut aja. Sebenarnya sudah di level 4 nih. Apa? Rahman, Rahim. Nama Allah, asma Allah. Level 5, sifat Allah Subhanahu. Di balik nama itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Level berapa? 6. Level 7, di balik sifat Allah itu ada yang disebut dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan nang ayat nang nurun ala nurin. Nur di dalam Nur di dalam nur, nur di atas nur, pil miskati seperti dalam lubang, ya kan, cahaya demi cahaya, lapisan demi lapisan. Jadi kalau sudah pelajaran sifat-sifat Allah, mengerti dengan alam semesta, di alam semesta, nah itu luar biasa. Nah, nanti pembelajaran keagamaan kita sudah diajarkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kan sifat Allah itu dekat benar sudah, tapi masih bersifat pengetahuan. Yalah, bukan yang sifatnya ma'arifah, menjadi sebuah kenyataan alam semesta. Di alam semesta tidak tahu lagi kita hanya kena pokoknya yang namanya Allah itu adalah kudrat. Allah itu iradat. Allah itu mukhalafatul ilhawadis. Allah itu qiyamuhu binafsih, gitu kan? Nah, itu namanya dasar pengetahuan. Belum ma'rifah, bagi belum. Itu masih mengetahui. Makanya jangan berdebat. Kalau berdebat, masalah ititu berdebat, menyusahkan aja. Ya kan? Karena itu masih ilmu dasar. Gimana anak memakainya? Sekarang mulai bagaimana dalam kehidupan kita rasakan benar-benar sekalinya Allah ini maha kudrat, Allah ini maha kuasa. Kita ternyata setelah melihat sejarah kehidupan, ternyata manusia itu banyak mahayal aja, pengen jadi Superman. Ya lah, nyatanya tidak bisa jadi Superman. Terbang juga harus menggunakan alat, namanya pesawat. Manusia ini saling rantai-merantai baru bisa kuat. Lalu ada orang Indonesia berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh katanya. Wah, ya kalah. Itu kesimpulan. Kenapa? Itu sebenarnya kesimpulan bahwa manusia menyadari tidak memiliki kekuatan apa-apa. Maka kekuatan itu digabung-gabung seperti lidi, disatukan menjadi kuat. Itu pun kekuatannya terbatas. Ya enggak? Subhanallah. Sadarlah. Benar, kita ini enggak ada yang kuasa. Lalu siapa yang kuasa? Pasti yang kuasa itu yang maha kuasa, yang mengatur keadaan ini. Nah, itu sudah mulai ma'arif itu. Itu bukan lagi ilmu dalam arti ilmu pengetahuan, tidak lagi, sudah kesadaran sudah itu. Nah, ini
Di dalam agama itu sebenarnya kesadaran itu bukan hafalan, bukan kesadaran. Hafal Quran, sebiji Al-Quran, sebuah Al-Quran hafal, tapi kesadaran tidak ada. Itu kisah di zaman Ali bin Abi Thalib, siapa? Ibnu Muljam. Hafal Quran, gurunya, maha gurunya hafalan Quran. Mengerti artinya, karena orang Arab pengertiannya. Kalau kita sini banyak hafal Quran belum tentu mengerti kan. Ini mengerti artinya, hafal mengerti artinya. Tapi maksud belum tentu mengerti. Wahai Ali, engkau telah melawan hukum-hukum Allah. Dibunuhnya Ali. Dianggapnya Ali melawan hukum Allah, dibunuhnya. Ya Allah. Andaikan Ibnu Muljam ini banyak di Indonesia, bisa matian orang banyak. Ya Allah. Siapa yang menentang hukum Allah? Masya Allah. Tidak paham dia. Wajib memerangi orang menentang hukum Allah. Oh, ayo, salah paham nih, bahaya. Nah, jadi Tuhan itu, Tuhan bagi orang beriman, bertakwa, sebenar-benarnya bertakwa adalah Tuhan bukan dalam gambaran, sekedar gambaran. Kalau yang Ibnu Muljan itu kan Tuhan dalam gambaran, menurutnya, 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 iyalah. Kalau yang beragama sebenarnya merasakan di jiwa, iyalah. Allahu Akbar, merasakan ya Allah, aku berhadapan dengan Tuhan yang maha agung, maha sombong, hinanya aku. Nah, itu agama itu sebenarnya yang dipelajari. Kesadaran ini yang paling susah mempelajarinya. Subhanallah. La wujuda laha fi jatiha kama taqaddamu ghairi marratin. Sudah berulang-ulang kami mengatakan bahwasanya sebagaimana yang terdahulu, tidak ada wujud sebenarnya alam semesta ini. Wujudnya tidak ada, tapi adalah bayang-bayang saja. Kenapa dia dikatakan bayang-bayang? Yang wujud itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini tidak ada wujud sebenarnya, tapi jangan dicari-cari. Tapi betul ya kan, habis tidur, bangun tidur, jar istri kita kan, abahnya jar, apa malam tadi bahaya, ingatlah pian lah malam tadi lah, apa malam tadi itu kenapa, hari ingat gak pian memarahi anak tuh, nah anak pian sekarang nah udah mau sekolahnya, malam tadi itu aku memarahi anak kah, jar apa jar suami, ya kah gara-gara dimarahi, udah ingat lagi aku, udah ingat lagi habis tidur, seperti bayang-bayang ya lah. Seperti bayang-bayang. Nah, ini masalah. Untung aja bang, untung masih ingat dengan orang tua lah. Ya Allah lah, dengan istri ingat aja lah. Kalau nggak ada-ada ingat lagi, apa enggak, Pak? Nah, ini apa sering terjadi ya. Wa annal ma'na anna zuhural haqqi ta'ala lana min wara'i hijabil mukawwinati. Ketahuilah, sesungguhnya yang tampak, yang hak, yang sebenarnya Allah Ta'ala itu adalah min warai hijabil mukawina, yaitu di balik alam semesta inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melihat, sifat-sifatnya pun tidak bisa sebenarnya melihat, sifat aslinya Allah tidak bisa melihat kita. Yang kita rasakan adalah level saja. Level apa itu? Level apa? Lipel kue, begini ya, lipel kue ini lipel orang awam nih, ini kue jari tadi itu, ini makanan nasi, nah ini lipel orang awam nih, naik lipel orang yang sudah bagus, masih lipel awam juga, ini rezeki Allah, nah ini lipel orang beriman sudah, ini rezeki Allah, makanan tadi ini rezeki Allah, naik lagi lipel nang orang beriman nih, orang beriman naik lagi sudah ilmu yakin nih, sudah mulai dia hakul yakin. Bukan hakul yakin, ainul yakin, sudah mulai merasakan dia. Ini adalah anugerah Allah. Anugerah. Nah, ini rahmat Allah, sudah merasakan lipel dah. Naiklah dia lagi, ini adalah Rahman Rahim Allah, Asma Allah lipel keempat. Iyalah. Nah. Sudah. Naik lagi dia lipel sifat Allah.
ini semua ini karena kehendak Allah memberikan rezeki kepadaku. Iyalah. Nah, naik terus levelnya sampai ke zat Allah Subhanahu wa taala dirasakannya. Huwallazi awjaba juhuraha wa wuqu'al absari 'alaiha walaula tajaliyati fi hadhil muqawwinat bi ayyata jalla tajallil haqiqi. Ketahui kata Syekh, maka dialah yang menetapkan tampaknya itu berkeadaan matamu melihat sesuatu yang nyata saja. Itulah ujian kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah saya sampaikan dulu, ada Al-Quran itu menggunakan bahasa hakikat, ada Al-Quran itu menggunakan bahasa johir, bahasa badaniyah, atau bahasa dunia semesta, bahasa alamiah manusia. Contoh, bahasa yang sifatnya mungkin memerlukan penalaran pemikiran manusia memahaminya. Misalnya, juhina linasi hubus syahwati minan nisa. Kami perhiasi alam semesta itu dengan kecintaan akan hawa nafsu berupa wanita. Iyalah. Iyalah. Nah. Apa nih, kenapa Tuhan jadi mengadakan begini? Iyalah. Oh, jadi berpikir pian itu sudah. Nah, itu tidak johir lagi tuh. Itu harus kita telusuri dengan merasakan, "Eh, benarlah. Kenapa aku kemarin tertarik dengan istriku ini, akhirnya kawin aku?" Oh, berarti karena nafsu tuh. Kalau tidak ada nafsu, tidak mungkin kawin. Iyalah, maulah mungkin kawin lah. Tidak bisa. Nah, ini gambaran bagaimana kita dalam hidup ini, memahami lapisan-lapisan dalam makna ketuhanan. Lapisan yang terujung adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kita terhijab karena melihat permukaan lapisan-lapisan yang kecil ini. Sehingga agama mengajarkan jalan Nabi, bila makan, ucaplah bismillahirrahmanirrahim. Bila memulai sesuatu, ucaplah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya kita langsung berada di level keempat. Atau setidaknya level tiga, ya paling tidak level kedua lah. Yalah, jangan di level satu. Orang beriman itu harus berada di level dua, tiga, atau empat. Kalau bisa di level tujuh. Kalau tidak bisa ya level 5 bagus sudah. Nah, ya kelak. Nah, pakai anukahan dosa kalah mengerti gitu lah. Ngerti ya kelak. Nah, sudah bisa kah? Oh, sedikit lagi lah, sedikit lagi. Karena itu, kejelasan pada mukawinat itu tidak bisa. Oh, tidak bisa kalian melihat sejelas-jelasnya hakiki Allah Subhanahu wa taala. La khafa'a ma'ahu. Sebenarnya la khafa'a ma'ahu. Sebenarnya kamu harus juga pahami Allah itu tidak sunyi daripada alam semesta ini. Artinya ini terbalik lagi nih. Allah berarti tidak sunyi dari alam. Semua itu menunjukkan wujud Allah Subhanahu, adanya Allah. Minum air, kita minum air, haus pian lah, minum air. Apa jar bahasa Banjar, ampi aku haus, hilanglah hausku, habis minum air. Benar-benar air ini bermanfaat bagiku. Nah, itu level pertama tuh, iyalah air ini kalau orang yang di bawah lagi udah tahu fungsi air, tapi sudah tahu fungsi air ini menghilangkan haus. Tapi kalau hanya menghilangkan maus, tidak ada pahala bagi kita memahami itu. Orang beriman menyadari nih, orang beriman sudah mulai beriman. Nah, apa? Oh, ini dasar rezeki Allah nih, bermanfaat benar bagiku. Iyalah, rezeki sudah nih bahasanya nih. Level 3 sudah nih. Level 4, rahmat Allah, anugerah Allah. Terima kasih ya Allah. Lalu kita disuruh syukur kelak. Level 4 baru bisa menyadari syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lalu sayang dengan air, tidak dibuang-buang, ya kan? Nah, level 4 nih. Level 5, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, terus akan jalan kipian. Level ke-6, sifat Allah. Level ke-7, zat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tidak sunyi semua itu.
Yang mengadakan semua ini kan karena perbuatan Allah, afal Allah. Maka kita menjadikan menyadari Allah tidak sunyi dari semua itu. La dahamalat walam yaqa 'alaiha abasar bidalilin qaulillahi ta'ala palamma tajalla rabbuhu li jabalin ja'alahu daqqan wa qara Musa sa'ikan. Seperti firman Allah, manakala Allah bertampak diri. Nah, palamma tazalla rabbuhu, ketika Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya li jabalin. Tadi Nabi Musa minta, "Ya Allah, perlihatkan dirimu. Ayo ya Tuhan." Ayo ya Tuhan. Palamma tazalla, manakala Allah menampakkan dirinya, gitu kan? Li jabalin, lil jabali, pada gunung itu. Ja'alahu daqqan, terjadi ledakan keras, gemuruh, bergetar bumi ini, gunung itu lenyap langsung hancur. Ayo. Wa qara Musa sa'ikan, maka Musa pun tersungkur, pingsan, mati. Dalam tafsir mati, semua orang mati. Lalu Allah menolong mereka, sebahagiannya dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebahagiannya meninggal. Wa ila jalika asyara biqaulihi ta'ala, itulah isyarat daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkataan Syekh tadi, lau jaharat sifatuhu itmahalat mukawinatuhu, andaikan johir tampak sifat-sifat Allah itu pada dirimu, yaitu pada mata kepalamu, atau di alam semesta ini ada sifat-sifat Allah yang tampak bisa dilihat oleh mata jahirmu, maka hancurlah alam semesta ini. Tidak mungkin bisa. Karena tidak bisa mungkin bisa, tapi kita dianjurkan supaya melihat Allah, ya Pak Neh. Hah? Lalu Nabi mengingatkan, ka'annaka tarahu, seperti engkau melihatnya, maka pelajari ilmunya. Ya kalau lah, itulah arti puncak keimanan. Musyahadah, menyaksikan Allah. Bahasanya musyahadah, dari kata-kata syahida, artinya menyaksikan. Seperti kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi Allah, itu menyaksikan sebenarnya, melewati hati. Bentuknya nanti berupa keyakinan. Terbagi tiga keyakinan itu, sekedar ilmu yakin, mungkin sudah bagusnya ainul yakin, sampai hakul yakin. Yang paling bagus itu hakul yakin. Di bawahnya ada namanya ainul yakin, di bawahnya lagi ada ilmu yakin. Minimal di nomor 2 nih, nah, ainul yakin. Ayo meninggal pian, kalau tidak mau meninggal pian bedulu, ayo ulun bedudi pian bedulu. Nah, ada bapak lah. Nah, kalau sudah pakai sah dulu lah, kan nanya gitu pakai sah lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan hikmah. Ulun minta ridho, minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ulun. Wallahul muwaffiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.